Oke, selamat pagi. Jumpa lagi bersama kami dari tim Rutin on the Road. Oke, sekarang kita mau perjalanan etape ke 2. Kita sekarang mau perjalanan dari kantor kami Mikrotik Indonesia ke Magelang sampai dengan nanti diakhiri di Kediri. Nah, ikuti perjalanan kami. Simak terus di channel YouTube kami, di Instagram kami, di Twitter kami. Saksikan keseruan-keseruan kami mengunjungi teman-teman SMK dalam Rutin on the Road. Datang di SMK Negeri 1 Magelang. Sebenarnya yang jelas kami sangat-sangat terima kasih kepada rekan-rekan dari Citra Web yang telah melaksanakan kegiatan ini. Di mana kegiatan ini kami nilai sangat bermanfaat bagi anak-anak kita dalam rangka mengetahui sekaligus diharapkan bisa menguasai teknologi yang saat ini sedang berkembang, bisa berkumpul, bisa menguasai teknologi yang nanti akan disampaikan dari rekan-rekan Citra Web. Kuasai, ya, kuasai. Ini tugas kalian. Di SMKN 1 Magelang ini total peserta yang hadir sekitar hampir 450. Bahkan ini diikuti oleh SMK-SMK di sekitar Magelang. Ada SMK Wonosobo, SMK dari Temanggung, SMK dari Muntilan, dan ada Kota Mungkid. Dan ini sangat luar biasa antusiasmenya. Kesempatan ini saya mengajak siswa-siswa saya sejumlah 325 itu satu kelas. Nah, kami datang dari jauh-jauh dari Wonosobo dengan menempuh perjalanan sekitar 2,5 jam. Setelah mengikuti acara ini, anak-anak bisa memperoleh ide, memperoleh gagasan, pengen buat apa, pengen berbuat sesuatu tentang jaringan. Dan harapan kami adalah dengan kerjasama ini bisa ditindaklanjuti untuk kerjasama yang akan datang dalam bentuk yang lain. Kami dari SMK Negeri Magelang siap untuk kegiatan-kegiatan mendukung dan juga pengembangan dari teknologi yang sedang berkembang saat ini. Berkesan, sangat informatif. Nambah wawasan, cara menyampaikannya juga sangat interaktif sekali sama murid-murid di sini. Jadi kami juga merasa terhibur sekaligus mengetahui pengetahuan yang belum kami ketahui sebelumnya. Mengasyikan karena kita juga dapat hadiah. Alhamdulillah seru, menyenangkan juga, sangat bermanfaat untuk kita terutama yang jurusan TKJ ini. Harapannya semoga lain kali mungkin Mikrotik bisa datang kembali ke sini untuk lebih banyak mengeser ilmu dari acara yang sekarang. Menyenangkan, terus bermanfaat juga. Pertanyaannya susah.
pinter deh. Silakan. Jadi sebutkan dua fungsi Q pada mikrotik. Ngacung sik mikir carry. Iya. Luar biasa. Untuk mengantrikan paket data. Mengantrikan paket data. Kemudian yang kedua, melimit bandwidth. Melimit bandwidth. Benar enggak teman-teman? Hah? Benar enggak? Ini terserah Anda loh, ini loh saya manut loh ini loh. Benar enggak? Benar. Ya, selamat ya. Selamat. Salam Routing on the Road. Salam Routing on the Road. Salam Routing on the Road. Oke, 1, 2, 3, salam. 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 Oke, sampai jumpa di Routing on the Road selanjutnya. Selanjutnya ini kita akan bergerak ke SMK N2 Salatiga. Di sana kita akan memberikan materi yang sama, tetapi jelas dengan nuansa yang berbeda. Jadi ikutin terus. Kepada para peserta, khusus anak-anakku ini, supaya nanti belajar, kita ini belajar tentang ilmu, tentang sesuatu yang hubungannya ada dengan yang kamu pelajari setiap hari, maka kesempatan ini gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang Bapak dan teman-teman berikan kepada anak-anak ini bermanfaat bagi kita, dan saya ucapkan terima kasih. Untuk acara Routing on the Road pada tahun 2018, kami sangat mendukung, sangat bagus sekali, sekaligus ini akan mendukung program pemerintah selaku kelas industri. Jadi di SMK terutama, seperti di SMK Negeri 2 Salatiga ini sedang digalakkan untuk kelas industri. Nah, program Routing on the Road ini adalah salah satu wujud kepedulian dari perusahaan untuk memberikan ilmunya kepada sekolah. Dan kami mendukung sekali, dan anak-anak juga bisa langsung mendapatkan ilmu dari pihak Citra Web selaku penyelenggara dari Routing on the Road ini. Peserta dari SMK Negeri 2 Salatiga ini sekitar 207, itu untuk siswa baik tingkat 10, 11, dan 12. Kemudian dari SMK lain itu ada 30 yang diwakili oleh SMK PGRI 3, Salatiga, SMK Pelita Salatiga, dan SMK Negeri 1 Boyolali. Kemudian untuk guru sendiri dari guru TKJ ada 10, kemudian ada guru dari perwakilan dari sekolah tersebut. Kemudian ada beberapa dari alumni yang kemarin mengetahui acara ini yang bisa langsung datang ke acara ini. Anak-anak sangat tertarik sekali karena kemarin sudah saya beritahu bahwa untuk Routing on the Road ini tidak semua sekolah mendapatkan kesempatan, maka mereka sangat antusias untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Pak Valen, ya, dari Pak Valen Riyadi, langsung dari Citra Web. Dan ini sekaligus sebagai guru tamu kami, Pak, guru tamu di SMK Negeri 2 Salatiga, guru yang kami tunggu-tunggu langsung dari narasumber utama seperti itu. Hadiahnya router, dengarkan pertanyaannya baik-baik. Bagi yang memperhatikan presentasi dari Pak Valens tadi, ya, kapan training mikrotik pertama kali diadakan di Indonesia? Tahun? Iya, ini tahun. Tunjuk jari. Oke, okay, ya, oke. Okay. Ya, ya, ya. Yang pertama kali, Pak, tahunnya adalah
Ya. 2004. Benar, 2004. Ya, awas ya. Tepuk tangan dulu. Senang banyak informasi yang saya dapat. Saya dulu juga suka mikrotik. Saya tugas akhir ambil mikrotik. Tapi di sini saya bisa dapat ilmu baru yang dulu belum sempat saya pelajari. Salam Rooting on the Road. Terima kasih mikrotik. Salam. Salam. Oke, sampai jumpa di tahun depan dan kesempatan yang lain. Ya, ini kita udah selesai di sekolah yang kedua di hari yang pertama ini di SMKN 213, dan setelah selesai berbagi ilmu dengan teman-teman, kita disuruh ke salah satu ruangan, dan ternyata di ruangan itu ada ronde. Ini khas Salatiga katanya. Ini soto Salatiga tetapi Betawi. Ini soto Betawi. Nah, karya-karya ibu-ibu guru SMKN 2 itu. Nah, ini kita dipersilakan untuk makan sore gitu. Begitu. Oke, sip, selamat menikmati. Hati-hati lho, laku dodok. Dengan demikian, untuk etapa kedua, hari pertama. Hari pertama. Etapa kedua, hari pertama, SMK kedua sudah selesai. Salam. Roti Kondro. Makan sore. Untuk meramaikan teman-teman yang belum bisa datang langsung mengikuti acara kami ya di lokasi, kita juga memberi kesempatan untuk teman-teman yang memantau Instagram ataupun YouTube kami untuk dapat ikut memeriahkan acara. Ya, gimana caranya? Ya, bisa menjawab pertanyaan kuis yang akan ada di setiap episode perjalanan roadshow etapa 2 ini, di mana masing-masing harinya ya kita akan memberikan kuis dan hadiah berupa router. Routernya ini nanti akan kita undi untuk teman-teman yang bisa menjawab dengan benar dari setiap kuis yang ada di setiap episode. Oke, untuk hari pertama ini ya kuisnya cukup gampang ya, biar nggak usah terlalu lama mikirnya. Jadi sebutkan kota pertama yang kami singgahi di etape kedua ini. Ya. Jadi pertanyaannya adalah sebutkan kota pertama yang kami singgahi untuk perjalanan roadshow di etape kedua ini. Oke, jangan lupa untuk segera mengirimkan jawabannya. Semua jawaban akan kami kumpulkan, bagi yang benar akan kami undi dan kami umumkan di tanggal 20 Agustus 2018.